Dongeng Mombi menelepon nenek. Ayah, aku pinjam HP-nya boleh? Dengan semangat, Mombi menemui ayah di ruang tamu saat sedang duduk di sofa. Mombi ingin meminjam HP ayah untuk menelepon nenek. Mombi kangen ingin menelepon nenek. Akhirnya, Mombi memilih untuk melakukan video call. Mombi sangat senang saat melihat nenek mengangkat video call darinya. Mombi bercerita banyak hal kepada nenek, seperti kegiatannya di sekolah dan di rumah. Mombi juga cerita kalau Sabtu nanti keluarga Mombi akan berkunjung ke rumah nenek. Saat asyik bercerita dengan nenek, tiba-tiba Loli datang. Melihat Loli, nenek senang dan mengatakan akan menyediakan banyak stroberi saat mereka datang. Setelah lama bercerita, kakek muncul dan membuat Loli dan Mombi semakin senang. Sebelum selesai video call, kakek mengajak Mombi dan Loli untuk bermain di kebun saat mereka datang. Sahabat Mombi, apa warna topi yang digunakan Mombi? Tepat sekali! Topi yang digunakan Mombi warna merah dan biru. Sahabat Mombi pintar! Sampai jumpa di video dongeng Mombi selanjutnya ya! Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!